Babi guling cek 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 babi guling cek Yo, selamat datang di channel Sugianta TV. Masih dengan makanan non-halal di Bali, tempat yang akan saya datangi dalam video kali ini adalah Warung Babi Guling Winia yang terletak di Banjar Selingsing, Kecamatan Krambitan, Tabanan, Bali. Di sini, seperti biasa, saya akan memperlihatkan proses pembuatan babi guling. Salah satu alasan saya tertarik meliput proses pembuatan babi guling di Warung Winia ini adalah karena bobot babi yang diguling itu berukuran jumbo, guys. Dalam sehari di tempat ini mampu mengguling 5 ekor babi. Proses menggulingnya masih dilakukan dengan cara tradisional, guys. Seperti apa liputan selengkapnya? Sebelum lanjut, bantu channel ini dengan subscribe hingga nanti mencapai 1 juta subscriber ya guys. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari Sugianta TV. Oke, nggak usah berlama lagi, langsung saja kita let's go! Proses mengguling babi di sini dimulai sekitar jam 1 pagi, guys. Saya yang saat itu datang sekitar jam setengah 6 pagi mendapati beberapa ekor babi yang sudah selesai diguling. Dan seperti inilah penampakan babi gulingnya, guys. Babi guling ini memiliki berat 70 hingga 80 kg. Sebelum dibawa ke beberapa cabang Warung Babi Guling Winia untuk pelengkap lauk, babi guling terlebih dahulu dipotong seperti ini, guys. Kemudian dilanjutkan lagi mengguling 3 ekor babi di jam yang berbeda. Sama seperti proses mengguling babi di tempat lain di Bali, proses mengguling babi di sini juga diawali dengan memilih jenis bibit babi yang akan diguling. Jenis babi yang akan diguling saat ini berjenis babi Bali berwarna hitam. Setelah melewati beberapa proses hingga babi terlihat bersih seperti ini, pada perut babi kemudian dimasukkan bumbu basa genep khas Bali. Yang berbeda, bumbu basa genep yang digunakan di sini dicampur dengan serai yang sudah dirajang dan daun singkong. Thank you.
Setelah bumbu dimasukkan, perut babi kemudian ditutup menggunakan tali plastik seperti ini, guys. Setelah selesai, babi pun siap untuk diguling. Dan seperti inilah proses mengguling babinya, guys. Halo guys, saat ini saya sudah berada di tempat penggulingan babi guling Winia 1. Ini sudah berlangsung selama setengah jam di atas tungku. Nah, di samping saya ini sudah ada tukang yang mengguling babi. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Rudi. Dengan Bapak siapa? Rudi. Rudi ya? Nge. Ini dengan Bapak Rudi. Nah, jadi Bapak ini akan menjelaskan sedikit tentang proses dari mengguling babi ini. Ini berat babinya ini berapa kilogram, Pak? Ya, kalau di kilo paling 20-an lah, 25 paling berat. 25 kilo ya. Ya. Ini untuk apa nih, untuk Banten apa untuk konsumsi? Banten ini biasanya. Untuk Banten ya. Ya. Hmm. Pesanan Banten nih. Pesanan Banten. Iya. Memang di sini itu rata-rata berat babi yang diguling itu berapa kilo, Pak? Kalau boleh tahu. Tergantung pesanan sih. Hmm. Ada yang mesen 25 kayak ini, ada yang mesen 50, ada juga untuk Banten. 40 ada variasi gitu ya. Yeah. Terus untuk mulai proses menggulingnya itu dimulai pukul berapa nih, Pak? Tadi dimulai pukul 8 7 lah. 7, jam ya? 7. Naik tungku. Ini target pesanan ini selesai jam 11. Oh, jam 11. Jadi yang Bapak gulingnya ini adalah pesanan yang digunakan untuk Banten gitu, Pak ya. Selesainya pukul 11 gitu, Pak ya. Nah, jadi guys, ini adalah seperti yang Bapak bilang tadi itu, ini adalah pesanan untuk Banten dan harus selesai jam 11. Ini naik ke atas tungku itu sekitar jam berapa, Pak ya? Setengah 8 ya. Ini naik ke atas tungku jam setengah 8. Nah, seperti yang kalian lihat sekarang ini, badan babi itu masih berwarna coklat ya, coklat muda. Badan babi masih berwarna coklat muda, artinya ini masih prosesnya itu masih panjang. Nah, minimal maksimalnya itu berapa, Pak, kalau mengguling ini, Pak, ukuran ini yang Bapak bilang tadi? Dari baru naruh itu 3 jam biasanya. 3 jam ya? Kalau apinya segini aja. Nah, ini diguling selama 3 jam, baru berlangsung sekitar 30 menit. Nah, untuk pengapiannya sendiri di sini menggunakan kayu apa nih, Pak? Kalau untuk pengapiannya, Pak? Kayu sembarang lah, kayu bakar. Kayu bakar apa siapa? Ya, jenis-jenis sengon, yang nangka juga ada gitu. Campur-campur lah. Campur-campur. Ya, jadi kayu yang digunakan di sini itu adalah dari beraneka jenis kayu seperti kayu sengon gitu, Pak ya. Salah satunya kayu sengon. Nah, di sini saya lihat di awal mengguling ini kayunya itu diletakkan di sepanjang bawah babi. Apakah ini memang teknik pengapiannya begitu? Ya, kalau pakai kayu memang rata. Begitu, Pak, ya? Rata. Kalau pakai
sabut kelapa baru ujung-ujung aja, depan sama belakang aja. Berarti artinya di sini bara api atau kayu yang Bapak taruh di bawah babi itu selama proses mengguling sampai babi matang itu tetap begini. Ya, jadi akan tetap begini hingga nanti babi benar-benar matang. Nah, terus yang perlu diperhatikan Pak apa nih selama proses mengguling ini, Pak? Api sih. Kalau mengguling itu yang paling penting api diperhatiin. Api diperhatiin. Ya, kan? Jangan terlalu besar, jangan kasih kendor juga gitu. Kalau terlalu besar ya apa tuh? Pun dia hitam. Jadi gosong Pak ya? Gosong. Kalau terlalu kendor apinya ya lemet kulitnya gitu. Oke, sama seperti proses mengguling babi di Bali nih guys. Bara api juga menentukan kualitas tingkat kematangan dari kulit dan dari daging bagian dalam dari babi itu sendiri. Nah, jadi api intensitas api itu benar-benar diperhatikan saat proses mengguling di sini. Oke, saat ini di video ini spesial aku bakal mencoba gimana sih rasanya mengguling babi. Nah, selama ini kan aku hanya memperlihatkan proses mengguling babi tanpa ikut langsung tanpa ikut terjun langsung ke penggulingan babi. Oke, sekarang aku izin dulu ke bapaknya untuk ikut mengguling biar merasakan gimana sih rasa menggulingnya itu. Oke. Pak, saya izin, Pak ya? Iya, ayo. Nah, di sini guys. Sekarang aku sudah berada di menggantikan posisi bapaknya, yaitu sekarang mengguling babi. Ini tekniknya gimana, Pak? Ini saya putar, ya. Putar-putar perlahan, Pak ya. Perlahan. Jadi ini harus diputar secara berlahan nih, guys. Arahnya itu memang ke sini, Pak ya. Ya. Jadi secara berlahan agar kematangan daging, terutama kulitnya itu benar-benar merata. Keren nih, guys. seru banget nih, guys. Jadi buat kalian yang saat ini kebetulan ada di Bali, terus pengen mencoba rasa mengguling itu seperti apa sih, mengguling babi itu seperti apa, bisa kalian datang ke warung babi guling Winia yang terletak di jalan, yang terletak di Banjar Selising, Kecamatan Krambitan, Kabupaten Tabanan, Bali. Jadi seperti ini guys, seperti inilah rasanya mengguling. Jadi tongkat penggulingan ini kita putar nih, kita putar secara perlahan. Kata bapaknya tadi itu 5 menit putar ke kanan, terus 5 menit putar ke kiri. Tujuannya adalah agar badan babi itu tidak gosong dan tingkat kematangannya itu menjadi merata. Nah seperti inilah rasanya, itu benar-benar gimana ya, benar-benar seru nih guys. Nah itu ada air yang menetes di dari badan babi. Itu airnya apa biasanya penyebabnya, Pak? Itu air apa minyak, Pak? Minyak. Oke, tadi yang menetes itu bukan air tapi minyak nih guys. Nah, bumbu. Ya minyak dari bumbu yang dimasukkan ke dalam perut babi tadi. Terus diputar secara perlahan, sekarang diputar ke kiri. Ini sambil olahraga tangan nih guys. seru banget nih guys. Itu ada api yang menyala gitu, Pak ya? Itu nggak dimatikan? Nah, itu nggak dimatikan, itu sengaja, Pak. Tujuannya untuk apa nih? Untuk mendapat warna. Ya. Jadi itu api dibiarkan menyala di bawah babinya itu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan warna merah pekat dari babi itu sendiri. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini menggunakan tongkat penggulingan dari kayu nih guys. Di sini masih mempertahankan apa ya, mempertahankan warisan leluhur kita terdahulu. Diolah secara apa? Dibuat secara tradisional. Iya. Nah, sementara seperti yang kalian lihat di badan babi, tepatnya di punggung babi itu tertancap besi. Tujuan diisi besi itu agar babi itu kuat menempel pada tongkat penggulingannya itu, guys. Seperti ini penggulingan. Selain bara api, yang juga diperhatikan selama proses mengguling babi di sini adalah kulit dari babi itu sendiri. Dibutuhkan ketelitian melihat kulit babi yang menggelembung.
Jika terdapat kulit babi yang menggelembung, maka gelembungan itu akan ditusuk agar tidak menyebar dan merusak kulit dari babi guling. Jika badan babi sudah berubah warna menjadi merah pekat, itu bertanda babi sudah matang. Babi yang matang kemudian diangkat dari tungku, lalu didiamkan sejenak hingga sedikit dingin. Dan seperti inilah penampakan daging babi guling yang sudah matang, guys. Perpaduan warna dan serat dagingnya itu sangat menggoda ya, guys. Setelah sedikit dingin, badan babi kemudian dibersihkan seperti ini, guys. Pembersihan ini bertujuan untuk menghilangkan debu bara api yang masih menempel pada badan babi saat proses mengguling. Selain membuat babi guling untuk pelengkap lauk di Babi Guling Winia, di sini juga melayani pembuatan babi guling untuk upacara agama Hindu. Babi guling untuk upacara biasanya akan dihias seperti ini, guys. Saat ini, Babi Guling Winia memiliki 3 cabang yang tersebar di beberapa tempat di Tabanan. Sebelum sukses membuka warung makan babi guling seperti sekarang ini, dulu sang owner, yaitu Man Winia, hanya melayani pembuatan babi guling saja. Beberapa tahun kemudian, Man Winia lalu memutuskan membuka usaha warung makan babi guling bernama Babi Guling Winia. Babi Guling Winia tempat saya meliput saat ini adalah warung Babi Guling Winia 1 yang berlokasi di Banjar Selingsing, Kecamatan Keramitan, Tabanan. Kata sang owner, dalam sehari, warung babi guling Winia 1 ini mampu menghabiskan 1 ekor babi guling dengan berat 70 kg. Omset yang didapat per hari pun mencapai jutaan rupiah. Gini, perkiraan 70, paling kecil 65. Ya. Itu udah lama? Ukuran 65 atau 70 itu habis dalam sehari? Iya, habis dalam sehari. Ya. Habisnya jam 2 sama paling lambat jam 3. Ya. Sebenarnya berapa? Bukanya setengah 8. Setengah 8 buka. Ya. Habis udah jam 3 ya? Iya, paling lambat jam 3 udah habis. Kadang-kadang kalau 65-nya beratnya jam 1, jam 2 udah habis tuh. Hmm. Ya. Itu omsetnya nih, Bu, dalam sehari itu berapa nih omsetnya? Apanya? Omsetnya? Omset. Modalnya? Modalnya menurut gini. Kalau habis tuh bisa 6 juta satu ekor tuh. 6 juta bersih apa kotor? Ya, kotor tuh. Kotor. Belum potong gininya ya, tuh. Ya. Ya. Ya, sekarang babinya kan mahal. Ya. Harga makanan di tempat ibunya berapa nih sekarang? Satu porsinya 15.000. Iya. Kalau ada ya, kalau ada minta double kulit 20. Kalau normalnya 15. Ya, ya. Itu ada menu yang terpisah atau gabung atau gimana itu? Nggak ada. Kalau orang mau pisah, lain lagi harganya. Harganya 30 kalau pisah. Babi guling, cek. Untuk harga makanan di sini bervariasi, mulai dari Rp15.000 hingga Rp30.000 per porsinya. Terjangkau kan, guys? Soal rasa nggak perlu diragukan lagi, dijamin enak, guys. Buat kalian yang penasaran seperti apa rasa nasi babi guling di tempat ini, buruan atur jadwal kalian untuk makan kesini. Warung Babi Guling Winia ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga jam 3 sore.
Demikian video untuk kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini hingga menit terakhir. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa like dan beri saran serta masukan kalian pada kolom komentar ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya dan see you.